Halo Nexter. Sore ini Jabar Publisher dan JPNX TV tengah berada di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, di mana sejak seminggu lalu di kecamatan ini dan di Kecamatan Gebang terjadi kelangkaan gas LPG melon atau dengan berat 3,5 kg. Pihak penjual pengecer juga memperketat penjualan. Hanya orang yang sudah memboking saja atau memesan saja terlebih dahulu yang akan dilayani. Selain itu, harganya pun berbeda jauh dengan pembelian saat dilakukan di pangkalan atau agen, di mana harga di eceran itu tembus Rp21.000. Sedangkan di pangkalan, masyarakat bisa mendapatkan satu tabung LPG seharga Rp16.000. Kendati demikian, pembatasan pun dilakukan sangat ketat, yakni dengan membawa KTP dan maksimal hanya diperbolehkan membeli satu tabung saja. Udah berapa hari Pak nggak mendapatkan gas? Hah? Udah berapa hari tidak mendapatkan gas? Udah lama orang. Baru ini lagi ya? Baru sekarang. Emang di toko-toko lain nggak ada, Pak? Ada sih, ada, cuma nggak di harga nih, nggak boleh dibeli sama saya. Toko-toko orang lain tuh, walaupun banyak ini tuh, nggak boleh dibeli. Banyak ini tuh apa, agen, nggak boleh dibeli sama saya. Ini apalagi murah apa ya? Barang sih ada, nggak boleh buat langgan-langgan yang lain. Udah berapa lama, Bu, sudah mendapatkan gas? Udah berapa hari? Hah? Udah lama. Berapa hari? Berapa hari? Lama sih. Maksudnya susah mendapatkan gas tuh? Udah berapa hari? Udah semenjak corona ya. Semenjak corona ya? Oh, susah ya? Susah. Oh. Harapannya seperti apa, Bu? Harapannya kayaknya ya biar cepat. Inilah apa sih, ganti kayak gini. Oh, intinya untuk gas tetap tersedia ya, Bu ya? Untuk harganya naik nggak, Bu? Enggak, 16 ya? Enggak. Ibu siapa, Bu, namanya, Bu? Junia. Junia dari? Kudu Keras. Makasih ya, Bu. Ya. Kiriman 100 tabung. Iya, 100 tabung. Nah, untuk harga nggak ada kenaikan? Nggak ada. Kita harga sesuai harga eceran. Rp16.000. Ya, kalau di pangkalan lain mungkin bisa. Karena mereka mungkin nggak pada beli di sana. Ini udah berapa lama, Pak? Baru ada lagi, Pak? Setiap minggu juga ada. Aslinya ya? Ada. Tapi kok yang saya tahu di Cirebon Timur itu ya, kesulitan pisan tuh, Pak? Kesulitan. Kurang tahu kalau masalah kesulitan. Kita sih setiap minggu pasti ada bongkaran, ada kiriman BBM. Ya, buat masyarakat di sini. Ya, cuman harganya mungkin kita sesuai dengan harga yang dipatok Pertamina Rp16.000, ya kita jual Rp16.000. Coba Bapak cek aja ke pangkalan lain gitu. Sebenarnya ada, mungkin karena mereka jual beli di pangkalan ditolak di 16, nggak bakalan beli, dapat 16. Ini karena saking murahnya ya? Iya, karena kita sesuai anjuran Pertamina aja 16 buat konsumen, nggak buat dijual lagi. Apakah tidak ada ini, Pak, penambahan karena banyaknya peminat, Pak? Kita sudah ada, satu bulan itu 1.080 tabung, cuma dibagi untuk beberapa minggu. Dan awalnya? Segitu memang. Demikian, Yuswa Adiputra, JabarPublisher.com dan JPNX TV melaporkan.